Promotor, kali ini Mimin akan bahas bos desain BMW jelaskan perubahan styling pada X7 2023. BMW X7 mendapatkan desain ulang yang cukup signifikan untuk model tahun 2023. SUV bongsor ini menerima fascia depan baru, sedikit perubahan pada bagian belakang serta interior yang dirombak. Oleh karena itu, BMW Vlog mengajak bos desain BMW, Domogaj Dukej, ke depan kamera untuk membahas berbagai penyegaran styling tersebut. Perubahan paling signifikan di bagian depan adalah munculnya desain split headlight untuk model tahun 2023. Menurut Dukej, tampilan terpisah untuk lampu depan memberi BMW lebih banyak kebebasan dalam menata ulang front end baru X7. Lampu depan mesti fungsional dan memenuhi standar tertentu, tak jarang membatasi apa yang bisa dilakukan oleh desainer. Namun, lampu daytime running light atau DRL berbeda tidak terlalu membatasi gaya. Hal tersebut membantu BMW membangun identitas brand dengan menempatkan lebih banyak elemen gaya di bagian atas dan fungsional di bawah. BMW ingin membuat grillnya tampak lebih kecil dari model lama, tetapi secara fisik sebenarnya tidak. Perubahan sebatas visual dengan grill baru berukuran sama dengan sebelumnya meskipun bisa menyala. Bagian belakang menerima penyesuaian lebih halus seperti lampu belakang yang digelapkan dan trim chrome baru di belakang kaca. BMW juga menaikkan ukuran velg yang lebih besar dari 22 inci menjadi 23 inci untuk X7 baru. Pada bagian 8, BMW benar-benar merombak dashboard, menggantikan tata letak tradisional dengan layar besar dan melengkung dari perusahaan. Perubahan ini berarti X7 2023 memiliki lebih sedikit tombol dan model sebelumnya, tetapi secara dramatis meningkatkan teknologi dengan kehadiran iDrive 8. SUV ini juga dibekali panel instrumen baru, ventilasi baru, dan perubahan lain untuk mengakomodasi teknologi terbaru BMW. Video di atas tidak membahas soal tenaga, tapi X7 menghibridasi kedua powertrain-nya. Mesin dasar inline 6 3 liter kini menghasilkan 375 daya kuda dan torsi 383 pound-feet berkat bantuan mild hybrid 48 volt. Sementara versi 8, V8 4,4 liter twin turbocharger mendapatkan pengaturan yang sama, tetapi outputnya 300 atau 523 dk dan torsi 553 lb/ft. X7 adalah SUV flagship untuk merek Bavaria tersebut, dan desain ulang bakal membuatnya terasa segar dan kian menonjol. Fascia depan baru yang berani serta interior yang dirombak memberikan SUV ini nuansa modern yang menandingi kompetitornya.